Relawan BPBD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur resah dengan unggahan video yang menyudutkan para relawan COVID-19. Mereka menuntut klarifikasi pengungkap video yang menyatakan bahwa relawan mendapat uang yang besar saat memakamkan jenazah pasien COVID-19. Para relawan di kantor BPBD Kabupaten Jombang, Jawa Timur resah dan cemas atas beredarnya video yang menyudutkan para relawan COVID-19. Dalam video yang direkam oleh warga yang belum diketahui identitasnya, perekam sambil tertawa menyebutkan bahwa relawan akan mendapatkan uang besar dari jasa pemakaman korban COVID-19 ini. Koordinator relawan BPBD Jombang mengaku bahwa relawan memang diberikan insentif untuk memakamkan jenazah pasien COVID-19. Ya, di mana kalau kami yang di personel BPBD, kami ada insentif. Kami ada insentif untuk tenaga pemakaman jenazah, pemulasaraan dan pemakaman jenazah. Rp750.000 per bulan per orang. Tidak berhitung berapa jumlah pemakamannya, mau 1.000 pemakaman, mau 100 pemakaman, 100 pemulasaraan. Anak-anak saya hanya dapat Rp750.000 per orang per bulan. Namun pemberian insentif hanya sampai bulan September saja karena honor untuk relawan sudah tidak ada. Meski begitu, para relawan tetap menjalankan tugasnya memakamkan seluruh korban COVID-19 tanpa honor sama sekali. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.